Welcome back to my channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tungguin dulu 2000 like-nya dan jangan lupa juga klik tombol subscribe biar bisa 1 juta subscriber. Oke, langsung aja ke video. Apa nih, guys? Ngevideonya langsung berpindah begitu, gimana sih? Iya. Kalau emang net mau ngevideoin tuh sampai selesai dong, sampai habis gitu kan orangnya. Loh, loh, loh. Kayaknya gue ngerti arahnya kemana ini. Mempelai laki-lakinya kelewatan loh. Kamera auto aim. Yang videoin udah nunggu dari jam 3 pagi. Ngapain? Ngapain diulang sih? Kan? Ngapain sih ngadi-ngadi? Banyak banget kejadian orang pakai treadmill begitu ya, guys. Kenapa sih? Maksud gue tuh benda jalan loh. Yang gosok kasih benda mati di atasnya gitu loh. Yang gue kan firasatnya udah enggak enak. Firasatnya udah enggak enak. Apa ini? Apa ini? Kemana dia? Good. Benar. Frame pada saat dia mode C2T mending gua mending keluar. Iya benar. Kopi nemu duit. Apa nih, guys? Lagi rame banget kayaknya orang nemu duit ya. Gua duluan, Bang, yang lihat. Matanya ya Allah. Astagfirullah. Kenapa, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang. Siang. Sore. Kenapa? Di sini siang. Ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Emang kayak nenek ya. Tapi pasnya bodinya masih bagus ini gitu loh. Ya, emang bener sih, udah tua kan, guys. Tapi ya, keren nggak sih? Sini. Bro, nah kan. Hell no. Bodinya masih bagus loh, guys. Nah ini dia. Siapa sih? Aduh, lupa lagi namanya. Malah jadi joki liar, anjing. Serius, dia gak bisa kopling, cok. Wah, gok. Ini langsung ganti. Dia pakai helm pun gue tahu ekspresinya gimana. Ini orang gue gak ngerti apa dia, guys ya. Muka sangar, badan besar. Iya. Tapi dia penakut banget sama kagetan loh. Tapi iya, bikin lucu. Oh iya ya, gue baru ingat ini pas dia di Malaysia, guys ya. Jadi sebelum ke Indo dia ke Malaysia dulu kemarin, guys. Iya tahu. Nice. Ini di Indonesia, anjing. Dia gak ada takut-takutnya loh sama hantu Indo. Come on. Dikeluarin. Lu paham? Ya Allah, lu paham nakut-nakutin gak sih, Bang? Kayak ini dibantuin. Tell me, stay safe. Fuck off me. Fuck off me. Gue emang banget dia. Dia bantuin susternya. Semua. Kalau lu gak percaya, coba test that live-nya. Dan dia kaget ngelihat suster. Iya. Itu lebih aneh lagi, sumpah. Random banget sih manusia ini. Nih, buat kalian yang gak tahu, guys ya, dia memecahkan rekornya live di Indonesia, guys. Yang nonton berapa? Keren sih, 19 juta. 19 juta dalam waktu 22 jam. Dan dalam waktu 1 jam, hampir 2 jam kalau gak salah gue kemarin, tembus 1 juta penonton. Itu live. Real time. 1 real time, juta iya, penonton. Bener. Sedangkan yang di Malaysia terakhir itu cuma 9,2. Terus ada di Kamboja itu 4 juta. Dan Indonesia paling banyak ya, kayak kali lipat dari negara-negara siapa lain. Siapa sih yang nggak tahu netizen Indo ya kan? Tahu gitu, guys. Ternyata banyak loh yang tahu. Lebih banyak orang Indonesia gitu. Penih. Bangsat. Gila. Lu ih najis. Dek, lu gabut banget kayaknya ya. Mau kentut aja pakai gaya. Iya. Kayak ya Allah. Buset dah. Bagus nih, guys. Dia tuh memiliki kelebihan gitu, guys. Apa? Sniper on Anda, Pak. Ini dulu waktu ditolak Adi. Adi. Ya. Wah, aduh, aku Adi. Suka kalau Adi kena mental, guys.
Kita lihat guys ya, apakah kena mental si Adi guys. Dari basicnya kayaknya Adi bakal kena mental sih. Padahal aduh, cantik gimana? Loh. Yang dulu cantik. Apalagi yang Adi, sekarang gimana? Aduh. Adi. Ayo Kak, please. Kan tambah cakep. Orang cakep Adi. Tambah cakep loh. Adi. Ya ampun, kayak makin muda gitu mukanya. Adi. Aduh Adi, lu nyesel banget, Di. Ya ampun, wah, Di. Wah, jamin gua Adi di ujung keringat dingin. Besoknya opname. Selalu memikirkan wanita ini. Gua nih gak tau gue siapa. Kepikiran loh, dia cakep banget. Gue pasti ngerasa juga. Ketika yes, seorang lo. Yang dulunya pacar lo setelah mm-hmm. jadi mantan, kenapa jadi lebih cantik di mata lo? Kenapa tidak ya, tapi kalau cowok kalau udah jadi mantan itu kayak bikin ilfeel. Kenapa itu? Ya? Kenapa pas sudah putus kayak, wah anjir makin cantik yeah. lo dia guys. Why gitu Jo? Mm-mm. Kok bisa begitu? Kenapa ya? Ini juga sekarang yang dirasakan dengan Adi gitu. Makanya yang namanya ya, gak ada komen guys. Apa sih ya gitu. Jadi apa-apa. Tapi kenapa, kenapa harus iya ngasih. Harus yang usaha. Sabiro jangan-jangan yang gak digambar aja bikin susah panik gitu kan. Tapi jangan lah. Mana ada, mana senyuman manis, mana segala macam ni, mana nak manis. Udah udah aku susah loh cok. Tapi baru sholat duhur aku. Nambah lagi dosanya. Padahal kak manis ya sih. Kembalikan pahala. Kak manis ya sih. Kembalikan pahala aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Janganlah, gak usah. Sekuat-kuatnya mental orang lo harus tahu ketika lo udah main PC itu sakit banget sumpah. Iya bener. Jadi saran gue tuh ya, mending gak usah main fisik sih kayak iya gitu. Kalau mau lucu-lucuan tuh gak usah nyebutin fisiknya juga. Gak usah. Mm-mm. Please jangan guys. Awalnya. Waduh, tolong ya, tolong banget nih. Kenapa nih? Kok main tinju? Capek banget ya Ainya. Biarin jangan dipisahin. Ya Gerindra, sumpah capek banget. Ayo, kenal lo kan. Ini ketar-ketir adminnya sumpah guys. Adminnya kena mental nih, sumpah lah. Buset. Bang lu mau pakai obat nyamuk sebanyak apapun itu enggak mempan kalau di luaran sana ya. Nyamuk karena lu di pinggir danau, mempang segala macam. Nyamuk semua itu pasti, guys. Iya, tapi kan kayak gua ketika lu maksa. Bang lu nih pulang-pulang di sini minimal banget asma. Ini enggak bukan obat nyamuk, Bapak. Pulang dapat ikan, pulang dapat asma kalau begini. Nah, iya. Oh, biarin aja enggak apa-apa, Kak. Yang penting dapat ikan. Enak banget di sela pakai kaki romantis sih. Romantis bang. Gue udah dari awal ya Allah dia nyobin pakai kaki loh astaga. Astagfirullahaladzim. Aduh bro. Bro. Makin jauh pintu surga. Sik, masak dulu nenggasken. Ibi, walah. Cakep. Walah. Ini kalau dari celemeknya gue bisa merasakan apa? Kelenturan itu guys ya. Kebaca ya, kelenturan kebaca. Bahan dari celemeknya guys. Ya ampun. Asik. Sabun people kalau ngeliat kayak gini udah selesai lah. Selesai urusan makan pun gak jadi. Gini, itu masih bisa lihat spion gak sih? Ngelihat sesuatu yang agak aneh dikit tuh ya jangan langsung kamera. Kamera. Enggak bisa. Enggak bisa keburu hilang gitu kan momennya. Gila sih kalau ini guys. Padahal ujung-ujungnya mau jeduk-jeduk motor iya. Lo kan. Kenapa enggak dari awal aja gitu ya jeduk-jeduk motor? Kenapa harus nampilin orang yang tadi? Mau
bongkar mesin. Dibongkar lagi. Bongkar mesin aja. Ini dulu waktu ditolak Budi. Waktu aku ditolak Budi. Jangan sampai gagal ya, Mbak. Budi bisa sparring kalau gagal. Gas. Kita lihat ya. Gua semakin demen lagi rame banget yang udah Indonesia. Orang pada banyak banget gitu perubahannya. Apakah ya. Apakah ini gagal? Kalau gue dari dulu ya gini-gini aja. Ya berubah paham. Sih hidup gue cuman enggak di fisik. Gas! Enggak. Badas banget mukanya. Buset. Wah, Budi. Gimana nih Budi? Budi. Wah, gimana Budi? Hah? Budi bukan tinggalin kamu karena jelek, Mbak. Karena maaf sebelumnya. Karena enggak sanggup itu ya. Gimana kabar Budi sekarang? Hilang. Punya anak bini. Udah punya anak Budi bini. Budi kebahagia malah masih disenggol. Ya Allah. Gue curiga sama mbaknya nih. Kayaknya mbaknya nih yang gak bisa move on atau gimana gitu, Mbak. Jahatmu itu. Budi udah punya anak. Udah punya istri. Udah jangan bahagia. Jangan nyebut Budi. Iya. Kasian anaknya, Mbak. Benar. Jangan pernah berpikir jadi istri kedua Budi. Jangan. Ya jangan. Jangan. Masih banyak kok yang berondong-berondong. Yang jomblo-jomblo. Capek gue tuh. Gue ninja kok kayak gengsi. Gue ninja ya kayak ngosong sawi. Wih. Respect ninja. Aku pun gak bisa begitu loh. Salut banget sih buat cewek-cewek ya. Buat cewek-cewek yang bisa pakai kopling dan kayak pokoknya yang manual-manual gitu lah. Kalau aku cuma bisa respect, matic doang loh. Respect memang ya. Gua respect banget ketika ada cewek tuh yang emang cinta motor-motor yang enggak normal pada umumnya cewek. Iya, benar. Cewek sekarang kan Vespa. Iya, benar. Matic aja gitu. Pecinta King, Ninja itu kan jarang-jarang gitu. Kalau ada cewek pecinta King dan pecinta Ninja, keren Ninja sih. Udah pasti itu ya. Hobi buang duit. Drama ciputmu. Bukan net. Kenapa ciputnya? Cangkit banget. Bagus. Cangkit siapa itu? Apa-apa. Ya Allah. Gak apa-apa. Biasa tuh biasa. Capek banget. Ya Allah, ciput gak seberapa loh. Sampai depannya. Oh, berarti itu yang diselimuti. Itu anunya. Rambutnya. Sering kalangan ciput kalau mau dipakai dicari-cari enggak ketemu. Kenapa enggak kepikiran kayak gini gitu? Hey, Gisel, Gisel jangan. Harus diikutin. Jangan punyamu udah tai laleran, jangan. udah tai laleran enggak usah. Usir ngireng black gua kok enggak usah. Makan. Cok, bajuku dewi. Apa? Abang baru sadar kah? Kok telat banget lo? Emang namanya siapa sih di situ? Yaudah mas, kok gak ditagih? Sini nagi 50 ribu, malamnya minta 100 ribu buat nuker tadi siang beli paketnya. Apa sih, gak paham. Sabar. Itu alasan kenapa tidak ditagih. Mending kasih aja gitu. Gimana ya Gisa? Namanya bini sendiri kan? Oh, bini sendiri. Lo, si. Didi ini kah sebelahnya ini? Bersatu loh dia. Bersatu loh. Mana? Bapaknya di sebelah luar kita. Tidak keluar mode C2T aja mana, Pak? Oh, enggak keluar. Takut. Pengenah tapi ludes.